Contoh kita mazhab Syafi'i. Bukan kita ikut Syafi'i saja. Kita ikut siapa? Kita ikut Nawawi, kita ikut Suyuti, kita ikut ulama-ulama yang hebat-hebat. Bukan hanya kita ikut Syafi'i saja, tidak. Bahkan kita ikut golongan majoriti. Bahkan kebanyakan imam-imam hadis, ulama-ulama tafsir bermazhab Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala as-sadiqul masduq, inna ummati la tajtami'u ala dalalah, wa iza ra'aytum ikhtilafa wa alaykum bisawadil a'zam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aydan, inna Allah la yajma'u ummati ala dalalah, wa yadullahu ma'al jama'ah, wa man shadza shadza finnar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aydan, sataftariku hazihil ummah ala salasin wa sab'in, kulluha finnar illa wahida, kila man hiya ya Rasulullah, qala man kana ala misli ma ana alayh wa ashabi. Pertama kali, terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi menjemput saya memberi tazkirah pada malam ini. 3 tahun lepas, tak silap saya datang. Saya daripada Pulau Pinang. Ada program di sini, saya dijemput. Alhamdulillah, terima kasih. Walaupun tidak layak untuk bercakap di hadapan tuan-tuan pada malam ini, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar nikmat Allah daripada nikmat daripada Allah, nikmat yang terbesar Allah Taala tentukan jadikan kita sebagai muslim, sebagai muslimah, sebagai mukmin dan sebagai mukminah. Nikmat yang terbesar. Tak cukup dengan itu, Allah Ta'ala pilih pula kita berada di dalam keluarga dan bumi yang diamalkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya dah cerita dah sebelum ini, tauhid di sisi Ahli Sunnah dan tasawuf di sisi Ahli Sunnah. Pada malam ini ialah fiqh, amalan fiqh kita di bumi Malaysia, iaitulah beriltizam dengan mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah,
sembahyang kita, zakat kita, haji kita, puasa kita, amalan kita yang tersebut, kesemuanya berada di dalam lingkungan mazhab-mazhab mu'tabarah. Amalan kita ni untuk di dalam sekitar, di dalam lingkungan mazhab-mazhab mu'tabarah, iaitulah mazhab yang empat yang masyhur itu. Kita tidak beramal dengan daripada ajaran-ajaran sesat dan ataupun daripada mana-mana mazhab yang tidak diiktibar. Dan apatah lagi kita banyak beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i, beriltizam istiqamah di dalam beramal oleh apa yang telah diijtihad oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beriltizam bukan dengan makna kita ta'asub dan kita menolak mazhab-mazhab yang lain. Tidak ada jalan dah bagi kita untuk menentu sesuatu hukum melainkan kita ikut panduan daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan begitu juga bermazhab. Bermazhab bukan bermakna kita ikut buta tuli. Bermazhab kita jadikan mazhab Imam Syafi'i sebagai panduan amalan kita. Kita jadikan panduan sahaja. Kita tidak menolak mazhab-mazhab muktabarah yang lain. Dan kita tidak ta'asub dan ikut buta tuli apa yang diijtihad oleh Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Imam Syafi'i lah yang sesuai di dalam kita nak beramal dan praktik segala amalan yang kita buat rukun Islam. Mazhab Syafi'i lah mazhab yang paling sesuai dengan kita sebagai umat Melayu. Mazhab yang cukup relevan dengan orang Melayu yang lembut kita macam ni. Yang mana mazhab Syafi'i mazhab yang amat meraihkan mazhab-mazhab yang lain. Kalau mazhab itu mewajibkan, dia mensunatkan. Kalau Imam Malik, kalau wuduk wajib gosok, ambil wuduk wajib gosok, itu mazhab Malik. Imam Syafi'i dia berijtihad gosok itu tak wajib. Lalu dia kata gosok itu sunat. Al-khuruj min al-khilaf mustahabun, keluar daripada khilaf itu sunat. Ada mazhab basuh kepala itu seluruh kepala, walaupun dia tak syarat seluruh kepala, walaupun separuh, lalu dia mengatakan sunat untuk meraih pandangan mazhab yang lain. Dan dia beramal dengan mana-mana hadis yang ada. Ada mazhab ini ambil satu hadis, tak ambil hadis ini, tapi dia ambil dua-dua hadis. Ini mazhab Syafi'i, mazhab yang mesra dan paling dekat dengan hadis. Sehingga berkata Imam Syafi'i, "Iza sahal hadis bahwa mazhabi." Kalau sahih hadis itu, maka itu pasti mazhab aku.
Nah itu. Contoh, kalau mazhab Malik, apabila kita tahiyat, maka disuruh duduk tawarruk sama ada rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Duduk tawarruk, duduk semacam kita duduk tahiyat akhir tu. Kalau mazhab Hanafi, duduk iftirash, semacam kita duduk tahiyat awal. Itu sisi mazhab. Masing-masing ada hadis. Lalu Imam Syafi'i amal dua-dua hadis. Maka hadis yang Nabi tasyahud duduk tu duduk iftirash, diletakkan pada tasyahud awal, dan duduk tawarruk itu diletakkan pada tasyahud akhir. Diletak pada tasyahud akhir. Jadi kalau kita hadis satu masjid yang kita tak tahu imam itu mazhab apakah, atau di sebuah negara yang tidak beramal dengan mazhab kita, barangkali kita tengok imam duduk tasyahud akhir tetapi dia duduk iftirash, kita kata mungkin dia duduk tahiyat awal. Rupanya tahiyat akhir kita tak sempat takbiratul ihram dengan imam, sebab kita tunggu, sebab kita tengok tu imam duduk iftirash. Rupa-rupanya mazhab Hanafi. Begitu juga kalau tu imam tu mazhab Malik, pada tahiyat pertama dia duduk tawarruk, kita pun bergegas, kalut, sibuk dengan sebab takut kita ketinggalan dengan imam. Lalu rupa-rupanya tu imam masih tahiyat awal. Tetapi mazhab Syafi'i, kita semua dah maklum, kita masuk masjid, pergilah dalam Malaysia ni mana-mana masjid, kita masuk, kita tengok tu imam duduk iftirash, confirm tahiyat awal. Pergilah mana-mana negeri, kalau kita tengok tu imam duduk sengit tawarruk, ha ni tasyahud akhir. Pergilah mana-mana negeri di dalam Malaysia ini. Lalu mudah bagi kita. Kita pun tengok makmum tasyahud awal semua duduk macam ni. Sama. Bila tasyahud akhir semua macam ni. Semua macam ni. Allah, cukup harmoni. Hebat kita di Malaysia. Bila takbir letak tangan pun alhamdulillah semua sama. Bukan kita menolak mazhab lain dah. Ini malam ni tajuk kita beriltizam dengan mazhab Syafi'i. Kenapa kita beriltizam? Iltizam ni kita maknanya kita tetap di atas mazhab Syafi'i. Ha, ini hikmah dia. Salah satu hikmah kita beriltizam dengan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Sehingga saya belajar dengan Dr. Wahbah Zuhaili, mengaji kitab Anwarul Masalik, alhamdulillah khatam dengan beliau. Kadang-kadang dia marah dekat Arab-Arab yang belajar. Dia tengok, kamu tengok di Malaysia, Dr. Wahbah Zuhaili, dan dia selalu datang sini dan pernah menjadi tokoh Ma'ajirah. Dia kata, kamu tengok di Malaysia, aku tengok di Malaysia seronok, Masya Allah semua sama, dia kata. Bila tasyahud akhir sengit semua, takbir semua letak sama. Dia kata, bukan macam kamu. Dia marah, bukan macam kamu. Cuba kita tengok di Mekah, macam-macam tasyahud tu, tasyahud akhir tu,
Ada yang duduk punggung kerangkas, kepala nak kena lantai pun ada. Ada macam nak terbalik pun ada, nak tergolek pun ada. Ada imam asar, dia bangkit dah. Dia lam awal hari. Itu imam lambat sangat. Asar lam dah dia. Dia kum dah. Cuba tengok di Mekah. Cuba tengok semayang terawih. Macam-macam. Asar dia kum dah. Lambat sangat tu imam. Lambat saat tadi. Ha, ini kita tengok betapa harmoni. Kata Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi jangan cuba kita masuk unsur-unsur pandangan mazhab yang lain. Sudah kita tengok betapa aman dan harmoninya suasana di Malaysia. Kita amalah dengan satu mazhab. Di samping kita tak menolak mazhab yang muktabarah yang tiga itu. Kita tak tolak. Tapi itulah mazhab yang sesuai dan memang telah dibawa oleh ulama-ulama dahulu. Dan kita teruskan. Tanpa kita ikut buta tuli. Tetapi kalau kita yang duduk di tempat orang awam, kita boleh ikut saja buta tuli. Ikut saja yang ulama buat. Ni bagi yang agak-agak mungkin dia boleh ijtihad kot. Bagi saya tak boleh dah, tapi kita sebutlah. Tak perlu kita dengar. Ikutlah mazhab Quran dan hadis. Ikut mazhab Quran dan hadis. Tak perlu ikut imam mazhab yang empat. Siapakah kamu nak ikut mazhab Quran dan hadis? Kenapa Allah kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu? Tanyalah ahli zikir jika kamu tak tahu. Allah tak kata bukalah Quran, bukalah hadis kalau kamu tak tahu. Dia kena ulama. Dia kena ulama yang mikir tentang ni. Sebab tu kata Syekhul Muhaddisin Imam Al-A'mash. Imam Al-A'mash Syekhul Muhaddisin. Apa kata dia? Ayyuhal fuqaha antum al-atibba. Wahai ulama-ulama fiqh, kamu ni tabib. Kamu tabib. Ya ma'syaral fuqaha antum al-atibba. Kamu ni doktor. Wa nahnu as-sayadilah. Apa saya dilah? Farmasi. Kami farmasi, kami sedia ubat. Yang menentukan ubat itu sakit apa ialah fuqaha. Itu kata Imam Al-A'mash. Begitu kak Imam Abu Hanifah. Al-fuqaha at-tibba wal muhaddisun saya dilah. Ulama-ulama fiqh, tok-tok guru merupakan doktor penentu ubat, penentu sakit. Ubat ni kepada siapa? Kamu layak ubat mana? Itu. Dan wal muhaddisun sayadilah. Sayadilah apa? Farmasi. Tukang bagi ubatnya. Doktor cukup ambil ubat ni dia bagi. Kamu jangan cuba nak bagi ubat dekat sebarang orang. Nanti ubat yang tak sesuai dengan si sakit ini akan bawa mudarat. Ha. Jadi ulama-ulama lah yang merumuskan berijtihad di dalam menentukan hukum. Dan kita ambil. Apatah lagi kalau kita pakai Imam Syafi'i yang memang dia ni dah terkenal dengan mazhab dia ni memang hampir dan mesra dengan hadis dan memang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Imam Syafi'i. Sebab tu Nabi pernah sebut al-a'immah min Quraisy.
pemimpin ini daripada Quraisy. La tasubbu Quraisyan, jangan kamu cela Quraisy. Fa inna alimaha yamla'u tibaqul aq ilma, akan muncul orang alim daripada Quraisy yang mana ilmunya memenuhi pelusuk bumi. Pelusuk bumi ini, ilmu dia tadi ni bertebar di pelusuk bumi. Mazhabnya ada saja di mana-mana. Jadi para ulama kata tidak orang lain dah, melainkan mesti kena kepada Asy-Syafi'i. Salah satunya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kata hadis ni kena kepada Imam Syafi'i. Sebab tak ada dah orang alim daripada Quraisy yang ilmu dia tadi semacam Imam Syafi'i. Di antara imam mazhab yang empat yang muktabarah ini, Imam Syafi'i lah betul-betul daripada keturunan Quraisy. Jumpa pada Abu Manaf bin dan Qusay. Dan ibu dia juga begitu juga, jumpa kepada Quraisy. Sebelah ibu dan ayah, Imam Syafi'i. Diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i. Jadi cukup cantik kita ni, cukup. Tak perlu kita nak berijtihad, nak cari hukum lagi ataupun nak pakai Quran tanpa pakai ulama. Siapa kamu? Baik. Sebab tu bila kita beriltizam dengan satu mazhab, semacam mana saya sebutlah, kalau kita semayang pergi di mana-mana, kita faham tentang kedudukan imam. Kalau kita pergi Jordan, mungkin kita tak tahu tahiyat, tahiyat dia ni akhirkah ataupun awal. Kalau kita pergi ke luar negara, kita tak tahu tahiyat dia ni awal ke akhir. Tapi kalau dalam Malaysia, walaupun atas bukit ada masjid, kita tengok tu imam tu kalau tahiyat akhir, duduk tawaruk, kita confirm ni tahiyat akhir. Sebab satu Malaysia beramal dengan satu mazhab. Sebab tu jadi kes kita, kan, di mana tu lepas pergi tampar tu imam. Masjid mana? Masjid negara, kan? Masjid negara, Masya Allah, masjid negara. Dia pergi tampar tu imam. Tu kalau tanya aje jawab, tak sama dengan dia tu imam sembahyang. Mungkin tu imam bismillah, dia mau. Saya di Syria, saya belajar di Syria. Asalkan di kampung tu ada sikit-sikit mazhab lain. Kalau Damsyik, Dimash, banyakkan Syafi'i. Kalau masuk sikit di pendalaman tu, ada sikit Hambali, ada sikit Hanafi, bergaduh. Lepas mayang, pong tu imam. Biasa tengok depan mata saya, terajang tu imam pun ada, pong. Biasa tu. Lepas mayang bergaduh, biasa. Sebab apa? Ada mazhab lain. Ada mazhab lain. Ni saya tengok dengan mata. Ni di Malaysia dia berani. Di masjid negara, bukan masjid kampung, pergi tampar tu imam. Kalau tu imam tu kalau duduk di negara dia, wallah, wallah, smack down. Dia cekak tu hampuk. Kalau tu imam duduk di negara dia, tapi dia datang di Malaysia, dia boleh tampar tu imam. Dan berapa banyak yang nak tampar tu imam tu, tapi tak boleh nak buat. Saya yakin bila ada mazhab lain, kita tak tahu lah mazhab tu dah, tak tahu. Dan yang duk bergaduh ni kadang-kadang saya tengok bukan yang betul-betul beramal dengan mazhab dia. Mazhab bebas. Faham tu? Tak boleh lebih pada tu, tuan-tuan mungkin faham. Kebanyakan dia tak pakai mazhab. Imam pakai hak Syafi'i, dia tampar tu imam. Itu memang di negara Arab biasa benda tu. Ustaz baca hadis tak sama dengan fatwa mazhab dia, dia tampar ustaz tu. Ni saya duduk mengajar dia pun, pam, khotok entah, salah, fitnah, dalam neraka kamu. Ini pun, wallahi saya tak tahu.
Cuba kita buat, kita bebas mazhab, cuba kita sembahyang, kita boleh tengok. Cuba kita buat satu tahun. Okey, lagi siapa nak pakai mazhab, pakailah mazhab mana pun. Cuba kita tengok nanti. Macam-macam gaya. Macam di Mekah kita tengok. Tu muncul Mekah. Ha, ini betapa pentingnya kita iltizam dengan mazhab Imam Syafi'i. Kita mengikut mazhab Imam Syafi'i bukan bermakna kita ikut golongan majoriti, golongan minoriti, tidak. Jangan kita takut. Sebab tu kata Syekhuna Syekh Said Ramadan Al-Budi, wa ma'lumun anna ittiba'a mazhabin mu'ayyan, ikut mazhab yang tertentu, la yu'tabaru ittiba'an li imamil mazhab bahasbu. Kalau kita ikut mana-mana mazhab, satu mazhab saja, bukan bermakna kita ikut satu mazhab tu saja. Tidak. Wa innama huwa ittiba'ul jumhur. Sebenarnya dia sedang ikut golongan majoriti. Jumhur ulama, minal ulama, mimman saru ala hazal mazhab. Mereka yang berjalan, yang ikut atas mazhab tu. Contoh kita mazhab Syafi'i. Bukan kita ikut Syafi'i saja. Kita ikut siapa? Kita ikut Nawawi, kita ikut Suyuti, kita ikut ulama-ulama yang hebat-hebat. Bukan hanya kita ikut Syafi'i saja, tidak. Bahkan kita ikut golongan majoriti. Bahkan kebanyakan imam-imam hadis, ulama-ulama tafsir bermazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Cukup dengan Imam Nawawi cukup. Tak perlu cari ulama lain. Imam Nawawi sudah. Imam Nawawi tu dia boleh tubuh mazhab, dia boleh buat mazhab. Tapi dia kata, aku lebih senang mengikut Asy-Syafi'i. Aku lebih senang mengikut Asy-Syafi'i. Tak perlu aku nak memikir lagi. Itu ingat kata Imam Al-Budi, ittiba'u mazhabin mu'ayyan la yu'tabar ittiba'an li imamil mazhab bahasbu. Dia bukan bermakna kita ikut satu imam saja. Kita ikut golongan majoriti daripada ulama yang sejalan dengan mazhab Syafi'i. Sekarang kita nak takut apa? Kita semayang macam Tok Kenali. Kita semayang semacam Syekh Abdullah Fahim. Kita semayang macam Syekhul Islam di Sangor ini. Nah, kita ikut ulama-ulama yang ada. Begitu juga di tanah-tanah Arab lebih-lebih lagi lah. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani, Raisul Muhaddisin, ketua ulama-ulama hadis, mengikut mazhab Syafi'i. Akidah Abu Hasan Asy'ari. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat dulu, Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih. Salahuddin Al-Ayyubi mazhab Syafi'i, Sultan Muhammad Al-Fatih mazhab Hanafi, Tarikat Naqsyabandi. Masya Allah. Baik. Itu pentingnya kita beriktizam dengan mazhab. Sebab kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, inna hadhil mazahib al-arba'ah, mazhab yang empat, al-mudawwanah, yang telah dimurnikan, yang telah dijadikan suatu mazhab, qad ijtama'atil ummah, telah berkumpul umat manusia daripada ulama di atas harus kita taklid mana-mana di kalangan mereka. Sebab ada masalah, maslahah yang penting, yang kuat. Apabila kita beriktizam dengan mana-mana mazhab yang empat ini. Dia kata, la siyama fi hazi al-ayyam, lebih-lebih lagi
pada hari-hari yang ada pada sekarang. Itu pada zaman dia. Allati qasura fiha al-himam, yang pendeklah himmah yang pendek, dan dengan sebab mengikut hawa nafsu, wa ajaba kulli zi ra'yin bi ra'yihi, dan di zaman orang yang dia tadi ni heran, rasa kagum dengan pandangannya, dia rasa kagum dengan pandangan dia sehingga menyalahkan pandangan-pandangan ulama-ulama. Disuruh kembali kepada beramal dengan Quran dan hadis, tak perlu berpegang dengan imam mazhab. Macam mana dia nak beramal kita pun tak tahu. Buka Quran aman tanpa kita pakai ulama-ulama, yang mana mereka ini merupakan al-atiba, doktor, dan ulama-ulama hadis ini hanya sayadilah, hanya farmasi, tukang simpan ubat. Ditunjuk ubat, ulama lah yang tentu. Sehingga Imam Abdullah bin Wahab, dia panggil Ibnu Wahab, ini seorang ulama muhadis yang cukup hebat, yang mana kalau dia mengajar hadis tak pakai kitab. Kalau mengajar Bukhari tak pakai Bukhari lah. Ingat, kalau kita kata nak belajar Abi Daud, okey, dia akan baca. Imam Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab, dia kata apa? Laula anqazanillah bimalik wallais ladalaltu. Kalau tanpa Allah selamatkan aku dengan sebab Imam Malik dan Lais, aku akan sesat. Kalau aku tak belajar dekat Imam Malik bin Anas, kalau aku tak belajar kepada Imam Lais As-Samarqandi, aku akan sesat dengan hadis yang aku hafal. Itu dia. Sekarang ni kalau dengar, kena fitnah saya ni. Sekarang ni, kami cakap pelik-pelik sikit. Ini Imam Ibnu Wahab kata. Lalu ditanya, kenapa? Aksar tu al-hadis, aku banyak menimba hadis, aku hafal hadis. Pahayyarani, tapi aku jadi bengong. Ini bahasa Indonesia. Bukan bengong Kedah, bengong Kedah dia marah. Aku bingung. Aku bingung dengan hadis ini. Lalu aku fa'aridu, aku pamer, aku bawa kepada Imam Malik dan Imam Lais tentang hadis ni, tentang hadis-hadis yang banyak. Lalu Imam Malik tentu, khuz haza da' haza, ambil ini tinggal ni, ambil ini tinggal ini. Alhamdulillah, kata dia, barulah dia tak pasal jadi bengong dengan sebab Imam Malik dan Imam Lais ajar dia, walaupun dia ulama hadis, Syekhul Muhaddisi, Allahu Akbar. Sebab tu kata Imam Al-A'mash, al-hadis madillah illa lil fuqaha. Hadis ini menyesatkan. Ni kalau orang dengar saya cakap ni kena. Hadis itu menyesatkan illa lil fuqaha, melainkan ulama fiqh. Ulama fiqh mereka takkan jadi sesat dengan sebab bila mereka membaca sesuatu hadis. Ini betapa pentingnya kita ikut dan kita belajar ilmu agama, kita menuntut ilmu fiqh, belajar kepada alim ulama. InsyaAllah barulah hadis kita ni mantap dan kejam. Jangan kita belajar hadis tapi kita tak belajar fiqh, tak tidak sesat seperti mana kata Imam Abdullah bin Wahab, seorang ulama hadis yang besar, yang menghapus banyak kitab-kitab hadis. Tapi bila kata alhamdulillah aku selamat dengan sebab aku belajar pada Imam Malik. Jadi kita beriktizamlah dengan mazhab Imam Syafi'i yang memang dah terbukti dan cukup harmoni. Kita tak jadi keliru, sama-sama kita iktizam, kita belajar ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu fiqh ini. InsyaAllah
kita akan selamat insya-Allah. Bumi kita ini tak akan jadi huru-hara dan tak akan jadi pergaduhan dan tak akan ada yang imam tanpa tu imam dan sebagainya. Ha, jadi insya-Allah itu nasihat saya pada malam ini. Jadi sekadar itu dululah. Ha, saya pun ada program lepas pada ini. Jadi insya-Allah umur panjang ada di belakang bila Tuhan tentukan kita insya-Allah ke depan kita akan jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Jadi sekadar itu dulu. Kalau silap salah terkasar bahasa, maaf banyak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udhu bila syaitan najim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'anamin. Hamdan yuafi ni'awika bi'u mazirah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalanka wa'azim sultanik. Wallahumma salli ala sayyidina Allah taqabal minna. Dua'ana innaka antas samil alim. Wa tuba'alayna ya maulana innaka antatawur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.